Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud ustazah apa? Ibu ayah sekalian, kita ada lisan, kita ada suara, bercakap, menegur, menasihat. Jangan duduk diam. Ini kadang-kadang anak daripada kecil ya, melompat-lompat lah dekat restoran ya, sampai terpelanting lah sudu dengan garpu kena kat meja orang lain. Mak ayah main handphone je. Betul tak kak? Ha, tu akak cakap betul macam geram betul tu. Ha, sungguh. Ya. Bercakaplah, bercakap. Kata-kata tu senjata. Sekaranglah senjata. Ya, sekarang senjata. Bercakap. Macam mana kita nak tertibkan anak, nak adabkan anak kalau tak bercakap? Bercakap ni benda yang paling basic sekali. Lepas tu baru kita tunjuk dengan contoh teladan. Tapi kena bercakap. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Apakah lagi perkataan, kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang mengajak seseorang itu kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang yang menyerah diri kepada Allah, iaitu dari kalangan orang-orang Islam. Qaulan, kata-kata. Jadi kena bercakap tuan-puan. Nak adabkan anak ni kena banyak bagi nasihat, kena banyak bagi bimbingan, banyak bagi panduan. Masya Allah, ada tempat anak ustazah belajar kan, yang ustazah rasa bertuah sangat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau tunjukkan anak aku walaupun mungkin sekejap duduk kat situ kan, sementara cuti je. Ya, tumpang sekejap, cuti untuk jaga Quran. Tapi hati Zah rasa sangat bertuah tuan-puan. Kenapa? Bukan soal nak dapat ilmu semata-mata, tapi nak dia tahu bahawa dalam hidup ini antara benda yang paling penting adalah adab. Tuan-puan, ya, anak tu cakap lah, Umi kat sana Umi, kalau kita sedang berjalan, lepas tu berjalan ustaz, berjalan tok guru, kita kena berhenti. Ha, tak ada timbul cerita tak perasan cikgu sampai terlanggar, cikgu jatuh pula beg, itu filem drama ya. Tak ada. Sebab apa? Kita sangat peka dengan guru kita. Guru. Sampai Umi kalau kita jalan-jalan berlari ke apa, tiba-tiba tok guru kita lalu, berhenti. Bukan bagi salam sambil berjalan ya. Sambil salam, "Hai Ustaz," jalan-jalan. Tak, ya? Tak macam tu. Berhenti. "Assalamualaikum Ustaz." Masya Allah. Bukan budak-budak kecil tu dah besar-besar dah diajar adab. Jadi ada satu ketika anak ustazah tu katalah halaqah dia hujung sana. Tok gurunya di sini. Halaqahnya hujung. Dia buat halaqah-halaqah kan. Tok guru kat sini. Dia hujung. Dia nak tasmiq Quran. Dia nak ulang Quran. Tapi kemudian dia ditegur. Ya, ditegur. Katalah namanya Lutfi. Bukan nama sebenar. Ya. Katalah Lutfi entah alih sikit. Alih sikit kedudukan. Jadi anak Zani heran, kenapa nak alih kedudukan, tak ada apa pun. Sebab tok guru tu setentang dengan punggung belakang kita. Tidak beradab. Masya Allah. Sampai tahap tu ajar adab tuan-puan. Tu tok guru kita, kita dapat ilmu daripada dia. Allah izinkan demikian. Ya, hargai macam mana dengan adab. Kalau tidak ada adab, masakan ilmu tu dapat diaplikasikan. Adablah yang paling dulu. Terima kasihlah dengan orang yang mengajar. Adab. Jadi ustazah dengar macam-macam lah tuan puan ni kisahnya. Masya Allah. Yumi diajar adab. Adab. Dengan ibu bapa diajarkan adab. Bercakap macam mana. Masya Allah tuan puan. Adab. Ustazah pernah ya bab adab ni. Tapi tak tegur anak masa tu dengan kata-kata. Ustazah buat surat. Macam-macam cara dah lah ya. Buat surat, tulis. Sebab siapa kadang tak nak lah ya, kan? Banyak sangat nasihat-nasihat pun takut jemu kan. Jadi buat surat. Sebabnya macam ni. Bila anak nak balik sekolah, anak nak balik bercuti, ustazah memang gembira. Sangat gembira. Mesti mak rasa macam mana anak nak balik cuti? Gembira kan? Ya, memang gembira. Seronok. Suka hati ya. Dapat bilang anak-anak semua ada kan. Allah sukanya hati. Sebab tu kita siap sedia eh. Kita jangan sampai ada salah seorang yang tak masuk syurga akhirat besok. Benda tu sangat, sangat susah kita nak tanggung rasa dia. Kat dunia pun dah rasa eh, kalau tak ada seorang tak sedap kan. Bila anak nak balik tu seronok. Ustazah seronok katalah,
Lusa anak-anak semua nak balik cuti, memang 2-3 hari dah dah rasa macam berseri hidup ni. Ya, rasa macam seronok sangat. Tapi subhanallah, pada contoh katalah balik hari Jumaat ya. Jadi ustazah ni dah seronok sangat, semualah satu rumah kan seronok kalau anak-anak yang duduk jauh nak balik. Tapi tiba-tiba, kita katalah kita duduk tingkat 2 kan. Kita ni seronok sangat ni nunggu anak. Tiba-tiba kita dengar bunyi kat bilik kat bawah tu macam dah riuh rendah. Maknanya apa? Anak kita dah balik. Dari orang rendah dia punya adik-adik dia, ni dah balik, dah balik. Dengan bunyi pembantu rumah siapa ni dah balik. Jadi ustazah tu sampai senyum kat atas tu. Senyum kenapa? Balik dah dia, alhamdulillah. Suka sangat. Tapi ditunggu-ditunggu tak pula dia naik. Ya, ni mak merajuk ni ya. Ditunggu-tunggu tak naik pula dia. Kita ni bukan main excited ni nak jumpa anak ni kan ya. Tunggu, tak naik sampai kesudah. Sampai kesudah, jadi ustazah pun sebab macam ni tuan puan, ustazah terfikir satu benda je. Ustazah fikir macam mana kita buat kat mak kita. Apakah anak-anak tak tengok macam mana kita buat kat mak ayah kita, ya? Yeah? Jadi, ini bukan soal kecil hati tapi nak mengadapkan anak. Sebab bila anak tu beradab, itu adalah kunci syurga, kebahagiaan, kejayaan untuk dia. Jadi ustazah pun ya pujuk-pujuk hati, tak apalah. Dia tak naik, kita turun. Dia tak naik, kita turun. Sebab ni pasal adab ya, adab. Kita dah diajar tentang adab-adab ni kan. Jadi ustazah turun. Bila turun, tengok dia tengah sedap makan. Ya. Jadi kita tengok, oh makan dah dia. Kan? Jadi bila dia nampak ustazah pun kata, Umi ada, dia cakap macam tu kan. Jadi Uzzah pun kata, ada. Macam tu lah, dia dah mulalah macam bad mood macam tu kan. Ada kan. Lepas tu dia kata, apa ni, ala Umi tengah makan. Jadi makan pun tak boleh nak berhenti kan, nak salam kan, nak makan. Kita pun, tak apalah makan lah kan, tak payah salam ni. Tapi bisa siapa fikir tu, pun, tak merajuk pun lagi, tak merajuk. Tapi siapa fikir dari segi adab. Siapa nak ajar anak kita adab kalau bukan kita tu, puan. Jadi saya tak nak panjang cerita, jangan nampak macam merajuk, tak nak panjang cerita, saya tulis surat. Tulis WhatsApp, tulis panjang-panjang, hantar. Macam surat lah WhatsApp tu, hantar. Ustazah tulis tuan puan, betul-betul daripada lubuk hati ya, nak mengadapkan anak, saya kata apa? Wallahu'alam, Mami tak tahulah macam mana pada pandangan anak-anak, pada perasaan anak-anak. Tapi rasanya Umi kalau Allah tanya, Umi jawab macam ni. Saya dah cuba ya Allah tunjukkan adab yang baik pada anak. Anak saya patut tengok dah saya buat macam mana dekat mak saya. Kalau saya balik kampung tuan puan, ni contohlah. Ya bukan nak angkat diri sendiri tapi ni cerita benar. Ya? Balik kampung, tak ada satu benda yang paling bernilai kat kampung tu, kat rumah kita tu, melebihi mak kita. Makanan ke apa ke tak ada. Kita memang balik mesti mak. Jadi benda tu berlaku kat ustazah balik kampung. Assalamualaikum. Wah bagi salam tak berjawab. Tahu-tahu bunyi tu, bunyi suara kat mana? Dalam tandas, dalam bilik air. Ui, mak jawab. Tak jawab salam kan dalam bilik air kan? Ui, buat syarat bunyi. Jadi kita pun kata, mak, kak cik balik ni mak. Oh, balik dah. Mak kata. Lepas tu mak pun cakap, pergi makan kak cik, dah siap semua dah bawah saja tu. Pergi makan, pergi makan, mak nak mandi dulu. Jadi ustazah pun, okey mak macam tu. Tapi tuan puan dalam hati kita tu, alhamdulillah Allah bagi kata apa, takkan aku makan dulu. Kita balik nak jumpa mak. Jadi pada satu hari tu, ustazah duduk kat depan tandas tu. Duduk kat situ. Tempat tu pun bukan orang kata apa sangat pun, duduk je lah kat situ kan, dia duduk. Senyap je. Jadi lepas mak mandi apa semua ni, mak buka pintu tu, mak nampak kita. Mak, apa ni, siapa salam lah. Mak kata apa, ya Allah anak bertuah ni ditunggu kita kat sini. Tapi tuan puan bila kita salam peluk, iyalah mak, orang balik nak jumpa mak kan, kacau nak jumpa mak, salam peluk. Tersedu-sedan mak tu tuan puan. Tersedu-sedan, menangis dia. Tahu tak tuan puan, inilah nilai adab yang sangat halus yang Allah dan Rasul ajar.
Sebab adab yang halus ni boleh sampai ke dalam hati yang paling halus tu, dalam hati manusia. Adab. Jadi bisa boleh tengok, ya Allah, sampai nangis mak. Ayolah anak bertuah ni. Mak suruh makan, ditunggu lah mak. Ayolah. Macam tu dah dia orang Bismillah ni kan. Jadi Zah pun melakukan tu cakap Bismillah lah. Ayolah digosok-gosok Zah. Yelah mak, kasih baiklah jumpa mak. Mak sihat ke mak? Itu pun tuan puan yang kita buat sangat sikit tuan puan. Boleh jadi anak berbakti pun lagi. Jadi Zah kata, minta maaf nak. Itu yang Umi faham. Itu adab yang Umi belajar. Tak sampai hati Umi nak buat benda lain kecuali apa? Mak kita. Cari dulu, salam dulu, bahagiakan dia dulu, gembirakan dia dulu, barulah hidup kita bermula. Kalau tak semua tersekat. Minta maaf nak, Umi cakap ni bukan apa, sebab Umi nak bercakap untuk masa depan kalian. Ya Allah, nak ajarkan anak-anak itu ada. Minta izin dengan anak, boleh Umi cakap sikit ini. Nah, lepas tu anak tu datang minta maaf. Kata Umi, maaf Umi, terima kasih. Ya, didik kakak, gini, gini, gini. Ya, siapa nak ajar adab perempuan? Memang kita kena ada effort nak ajar adab pada anak. Tunjukkan pada mak ayah kita, anak boleh tiru dan nasihatkan anak-anak. Itu kata-kata kita jadi sejata.